Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Goweser Dubik Charity Ride 2019. Saat ini kami bersama teman-teman Goweser Charity Ride juga. Saat ini waktu menunjukkan jam 6 pagi. Jadi hari ini kami rencananya mau tes latihan lah ya, latihan warming up ke Minas, Duri Minas, untuk persiapan Dubik Charity Ride 2019. Jadi ikuti keseruan kami hari ini ya. Oke, okay? Bye-bye. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, okay, go! Belum coy. Oh udah. Teman-teman, kami saat ini berada di pos Pondok 5. Dari Duri ke pos Pondok 5 ini kurang lebih 10.5 km ya. Jadi jaraknya 10.5 km dari Duri, dari Gate Sormin menuju pos ini. Ini kalau kalian dari Rumbai, ini pos terakhir. Dalam sesi pagi ini, warming up pagi ini, kami akan membacakan beberapa tips 7 hari menjelang kegiatan atau ride Dubik Charity Ride Hamin 7. Oke? Okay? Minus 7. Saatnya mulai carbo loading, kawan-kawan, agar kayuannya ringan sepanjang jalan. Perbanyak makan karbohidrat seperti kentang, singkong, ubi, roti dan lain-lain. Tapi awas bom amonia. Terima kasih. Oke, itu tips H-7 untuk Dubik Charity Ride. Oke, kita sambung lagi di pos berikutnya di Buluapo. Bye bye. Halo teman-teman, kami sudah di pos Buluapo. Berapa kilometer Bang Tokeh dari Duri? 20 km dari Duri ya.
Jadi kami akan membacakan tips yang kedua. Silakan, Bang Emul. H-6. Pelajari peta rute dan rencanakan pit stop. Lebih fokus pada pos 3 sampai garis finish. Karena tantangan sebenarnya ada di bagian ini. Apalagi dengan berita sudah ada kawan yang finish. Batasi stop di pit pos awal. Oke, itu dia tips H-6 ya. Tolong dicamkan. Oke, ikuti agenda kami berikutnya di pos berikutnya. Bye bye. Oke, teman-teman, kami sudah di simpang Masjid Arido. Kita sudah berapa jam? 2 jam 15 menit. Sudah 2 jam 15 menit. Jarak sekitar 35 kilo. 35 kilometer, teman-teman. Berikutnya kami akan bacakan tips untuk DCR 2019. Silakan Bang Budi. Oke, thank you. H-5, lakukan final check kondisi sepeda Anda. Hindari perubahan setting yang terlalu signifikan agar tidak perlu adaptasi lagi. Pompa ban, over pressure agar kayuhan lebih ringan. Lonceng menggelinding. Oke, thank you. Oke, itu teman tips untuk H-5 untuk kita semua rider Dubik Charity Ride. Oke, terima kasih. Teman-teman, kami saat ini sudah berada di jembatan apa ini namanya? Jembatan Sungai Hitam. Jembatan Sungai Hitam. Ini jaraknya sekitar 42 km ya. 42-45 lah ya. Ini jembatannya ikonik sekali ini. Kamu bisa lihat ini aktivitas kampung indah sekali, teman-teman. Bang Budi sepertinya menikmati sekali makannya.
Tadi berangkat lape ayam, Bang. Lape ayam. Ah, itu. Besok kamu kalau ikut cari di ride jangan sampai lape ayam ya. Bahaya. Nikmat sekali, guys. Memeng, memeng. Ini coklat paling enak, guys. Coklat yang dimakan di Sungai Hitam, kilometer 45. Kamu harus coba, guys. Senyum dong. Oke, senyum belum dong. Belum meleleh kan? Belum. Oke. Ikuti terus kegiatan kami hari ini ya. Bye-bye.